aksi korporasi ini dilakukan untuk mengikuti perintah jabatan saya. Saya hadir untuk apa sebagai kewajiban saya untuk memenuhi pelaksanaan apa ya kewajiban menurut hukum. Saya hadir di sini tadi sudah saya menjelaskan 13 halaman ya. Saya kurang tahu tadi 20 lebih lah pertanyaannya. Namun saya ingin menjelaskan bahwa aksi korporasi ini dilakukan untuk mengikuti perintah jabatan saya berdasarkan Perpres 2006 terkait energy mix di mana gas harus 30%, terus Inpres 1 tahun 2010 dan Inpres 14 di tahun 2014. Di dalam Inpres 1 nomor 14 itu, di sana Pertamina diminta untuk membangun FSRU dan ditargetkan sebagai keberhasilannya adalah dimintakan untuk tanda tangan perjanjian LNG di bulan ke-9 tahun 2013. Dan ini sudah sesuai dengan apa yang diperintahkan. Jadi pengadaan LNG ini bukan aksi pribadi, tapi merupakan aksi korporasi Pertamina berdasarkan Inpres yang tadi saya sebut, surat UKP 4 sebagai pemenuhan proyek strategis nasional. Dan kalau tadi dibilang rugi, pertama saya ingin sampaikan bahwa perjanjian di tahun 2013 dan 14 sudah dianulir dengan perjanjian tahun 2015. Dan di perjanjian 2015, di sana disampaikan, kalau nanti rekan-rekan media lihat, di ayat 24,2, bahwa perjanjian tahun 2013 dan 14 sudah tidak berlaku lagi. Ya, itu satu. Dan yang nomor dua, kalau misalnya tadi bilang marak bahwa ada kerugian, kerugian itu diakibatkan karena masa pandemi di tahun 2020 ya dan 2021. Akan tetapi sebetulnya pandemi atau tidak pandemi, Pertamina harusnya untung. Karena berdasarkan dokumen yang ada, tahun 2018 bulan Oktober, Pertamina itu bisa menjual ke BP dan juga ke Trafigura dengan nilai positif 71 sen per MMBTU. Nah, kenapa itu tidak dilaksanakan? Saya tidak tahu. Tapi year to date sekarang, dari mulai first delivery 2009 sampai 2025 itu sudah untung 1,6 triliun. Ya. Dan kalau misalnya rekan-rekan media di sini masih ada kecurigaan bahwa ini adalah kemahalan, satu-satunya perdagangan Indonesia dan Amerika yang di-file di Securities and Exchange Commission Amerika itulah adalah perdagangan LNG ini. Jadi semua perjanjian maupun harga itu transparan. Ya, jadi silakan masuk ke website tersebut. Dan satu lagi yang ingin saya sampaikan bahwa ini semua sudah dilakukan sebaik mungkin, ya. Dan Pertamina pun tidak perlu rugi kalau memang menjalankan tender yang hasilnya di bulan Oktober 2018. Ya. Itu saja mungkin. Artinya dari saya. Bahwa penutup kerugian itu harusnya berlaku sejak 2018 sampai ke 2020 ke depan. Bukan, begini. Kan tadinya dibilang katanya ada kerugian karena masa pandemi kan, harga komoditas semua turun. Harga minyak semua turun, ya kan?
Nah, tapi sebetulnya kalau Piaway, karena kita kalau misalnya mengelola volume LNG, itu tahu kapan harus melepas, kapan harus tahan, harus mengetahui tren ke depan dan yang ke belakang, harus dibuat statistiknya dan harus mengenal mengenai geopolitik. Makanya tadi saya bilang, yang 2010-2011 yang tadi disampaikan rugi, tidak perlu rugi kalau itu dijalankan. Cuman saya tidak tahu, mungkin rekan-rekan media yang perlu tanya ke Pertamina, kenapa pada saat tahun 2018, bulan Oktober, hasilnya sudah bagus, kenapa tidak dilaksanakan? Harganya itu 71 sen positif, lebih mahal daripada pembelian Corpus Christi. Itu yang bertanggung jawab siapa, Bu? Saya tidak tahu siapa pada saat itu yang menjabat di 2018. Berarti saya Ibu sudah resign di tahun 2014. Berarti ya? Ibu mengatakan sudah kerugiannya itu sebenarnya dari 2018. Betul, ya. Betul. Tapi kalau misalkan untuk penunjukan dengan PT CCL ini, Ibu dibilang katanya tidak melibatkan pemerintah dalam RUPS. Begini, itu benar juga, Bu? Begini, yang namanya instruksi presiden itu adalah perintah jabatan. Harus dilaksanakan. Berarti pemerintah tahu, Bu? Pemerintah tahu. Itu perintah jabatan. Dan saya melaksanakan sudah sesuai dengan perintah melaksanakan sebagai pelaksanaan anggaran dasar. Karena due diligence, ada tiga konsultan yang terlibat. FGE, Wood Mackenzie, dan Wood Mac. Ya, jadi sudah ada tiga. Ya. Jadi itu sudah konsultan, sudah melakukan pendalaman, dan disetujui oleh seluruh direksi secara kolektif kolegial, secara sah, karena ingin melanjutkan apa yang tertuang di dalam proyek strategis nasional. Itu masa dikorbankan siapa, Bu? Saya tidak mau komen. Itu kalau itu tahun berapa, Bu? Yang mana? Yang barusan Ibu katakan itu ada tahun berapa itu disetujui oleh para direksi? Ya. Tahun 2013. 2013. Iya. Itu berarti ada Menteri BUMN-nya juga, Bu, sebagai ada, ini. Saya juga mengeluarkan itu pada Pak Dahlan tahu karena Pak Dahlan penanggung jawab di dalam Inpres 1. Inpres nomor 14 tahun 2011 Inpres 14 ya kalau nggak salah tahun 2010. Tanda tangannya berarti dong, Bu. Itu jelas banget. Tolong nanti yang UKP 4 tolong ditanyakan ke Pertamina. Ya, di situ ada jelas bahwa ada target keberhasilan. Betul 2013 yang UKP 4. Presidennya siapa waktu itu, Bu? Presidennya tahu. Saya Niluh Puspa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.